KTT G20 yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Bali pada 15 November 2022 mendatang. Rangkaian pertemuan G20 Indonesia diperkirakan akan melibatkan 20.988 delegasi yang akan hadir. Delegasi ini berasal dari 19 negara anggota, Uni Eropa, dan tamu undangan. Terdapat 7 agenda yang akan menjadi bahasan G20 di Bali nanti. 7 agenda tersebut ialah Global Economy and Risk, Global Health, Arsitektur Keuangan Internasional, Keuangan Berkelanjutan atau Sustainable Finance, Financial Sector, Infrastruktur, dan International Taxation. Beragam rangkaian acara menjelang Leader Summit sudah terselenggara dan dihadiri oleh para delegasi dari negara anggota G20. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, persiapan Indonesia menuju konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 sudah berada di jalur yang tepat. Kesiapan Indonesia menjelang G20 ini mencakup dari segi logistik maupun substansi. Para menteri sudah melaporkan seluruh persiapan KTT G20 kepada Presiden Joko Widodo. Antusias dari masyarakat cukup positif. Berbagai macam dukungan berdatangan untuk menyambut dan menyukseskan KTT G20 ini.